Jadi, untuk mendaftar SIM online itu gampang banget. Anda bisa akses di website kemenkes.go.id. Pilih pelayanan, kemudian pilih registrasi online. Lalu klik pendaftaran SIM online, cukup dengan mengisi data permohonan, seperti jenis permohonan SIM baru atau perpanjangan, golongan SIM, alamat email, kode kedatangan, satgas kedatangan, hingga alamat satpas. Masukkan nomor induk KTP elektronik. Saat pengisian data pribadi pada kolom nomor telepon, pelanggan wajib mencantumkan nomor aktif karena akan menjadikan beberapa sesuatu. Jika Anda memasukkan nomor handphone yang salah, maka aplikasi Smart SIM tidak dapat diaktifasi. Pilih tanda kedatangan dan klik setuju untuk persetujuan registrasi. Lalu lakukan pembayaran registrasi SIM online pada Viva Bank BRI dengan memasukkan kode bank BRI yang tertera pada website, baik melalui ATM, M-Banking, Internet Banking maupun setor tunai pada bank. Waktu pembayaran Anda hanya 3 jam dari registrasi. Jika tidak, maka Anda harus melakukan registrasi dari awal lagi. Setelah melakukan pembayaran, kode registrasi akan dikirim secara otomatis melalui SMS atau email. Nah, dengan registrasi SIM online melalui website, kita tidak perlu antri. Ikuti prosedur pengambilan SIM mulai dari menunjukkan ini. Coba aja foto-foto kan. Ujian teori, ujian kelengkapan mandi, hingga ujian praktik kemampuan SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pemudi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki. Bingung kenapa tampilan SIM sekarang berbeda? Ini dia nih, baru dari Smart SIM adalah perpaduan antara perubahan bentuk fisik dan data chip pada SIM dengan memperdayakan teknologi dan informasi secara pusat dan terpadu pada ponsel, via SMS, dan database lainnya. Pengemudi yang telah memiliki Smart SIM dapat mengunduh aplikasi Smart SIM pada Play Store. Pastikan nomor handphone yang digunakan aktif dan sesuai dengan nomor handphone pada saat registrasi. Smart SIM ini, kita bisa melihat data forensik polisi yang terkam dalam chip Smart SIM. Jadi, dapatkan lagi dengan SIM palsu. Traffic Attitude Record berisi tentang rekam jejak pelanggaran atau kecelakaan pengguna SIM yang terintegrasi dengan sistem via SMS Korlantas Polri. Smart SIM juga dapat berfungsi sebagai uang elektronik untuk transaksi pembayaran belanja, tol, parkir, dan lain-lain. Ya terus Senayan bisa masuk kali itu. Lalu scan data pada lintas manual SIM ini. Fitur ini bisa kita dapatkan saat membawa SIM. Dan fitur ini bukan fitur biasa loh. Di sini kita bisa mendapatkan video edukasi keselamatan berlalu lintas. Keren ya? Sudah cukup sampai di sini.